Pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus membangun sinergitas bersama masyarakat, Polres Sorong menggelar silaturahmi bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di salah satu hotel di Aimas hari Kamis 2 Juni 2022. Silaturahmi dilakukan guna membangun sinergitas dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mengingat selama pandemi tidak bisa bersilaturahmi dengan mitra kerja Polres Sorong tersebut. Silaturahmi bersama para tokoh bertujuan menghimpun masukan dan saran yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ke depannya. Hasil pembicaraan diharapkan dapat ditindaklanjuti adalah kepolisian diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait laporan penutupan jalan selama 5 hari dan mengharapkan poskamling diaktifkan di setiap RT/RW untuk mengatasi premanisme di wilayah hukum Polres Sorong. Anggrini Sumbung, Jawa M Channel.